Jadi sekarang gua masuk di salah satu outlet di Dressman. You mean what is underneath? No, I mean like a hoodie. Right there. With this kind of things, right? The same model. Nah, jadi ini emang khusus tempatnya cowok ya. Mulai dari baju, jaket. Nah, sekarang kita lihat yang seperti ini. 69. Gotcha. Kak, ya. Oh, the truth. Seperti itu di atas. Rata-rata harganya 49 euro. Ya, jeans. Untuk celana. Untuk baju, ini 25 euro bajunya. Jadi bajunya itu ya, baju-baju biasa ya. Gak ada itunya. Di sebelahnya juga ada tempat baju juga. Nah, kalau di sini lebih ke outdoor ya bajunya. Kalau yang di sebelah sana lebih ke casual, jadi yang sebelah sini itu lebih ke outdoor bajunya. Ada skateboard juga. Tuh skateboard di sebelah sananya. Ada juga sepatu untuk ski di sini. Sepatu buat ski, ada papan skinya juga. Papan ski, kita coba lihat. Di sini papan ski. Untuk harganya gak ketemu harganya berapa ini papan ski nih. Ini kacamata ski juga. Di sebelah sini bagus-bagus kacamata skinya. Kita lihat, coba lihat harganya. 79 euro guys kacamata skinya ya. Dompet juga ada di sini. Terus kaos tangan. Jadi emang ini kaos tangan buat didesain buat musim dingin ya guys. Kaos tangannya itu buat ski. Jadi tempat ini lebih ke anak muda guys. Mulai dari apa? Gambar di bajunya, terus jenisnya ini lebih ke anak muda tempatnya. Benar-benar outdoor, ini tutup kepala. Santa Cruz, ini Santa Cruz juga merek-merek di Amerika ada di sini juga. Dickies ada juga di sini. Dickies sepatu casual. Untuk sepatu beragam ya, mulai dari 39 euro. Ini 69, beragam guys. Ada. Ini jamnya bagus nih guys. Jamnya G-Shock yang ini bagus nih, 119.